صلوات لا تنيق ب الله عز وجل المن يانا بخدر عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد صلاة المسلمين والمسلمات رحمكم الله ...menanggapi atau menjawab... ...atau mengabulkan permintaan dari beberapa subscriber... ...atau pecinta channel Youtube Al-Mualim Center... ...yang memohon agar kami memberikan ijazah sholawat... ...sholawat laduni... ...yaitu sholawat memohon kepada Allah Azza wa Jalla... ...agar diberikan ilmu laduni... ...ilmu laduni adalah ilmu yang berasal dari sisi Allah secara langsung... ...dalam arti kata lain kita mendapatkan ilmu yang tidak pernah kita duga-duga, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Atau bisa bermakna, tatkala kita membaca doa ini, kemudian kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Awalnya sulit memahami ini dan itu, tetapi setelah membaca sholawat laduni, maka akan difutuh oleh Allah, akan dibuka hatinya sehingga akan mudah memahami berbagai macam ilmu pengetahuan. Menurut Wahabi ini nggak boleh solawat solawat selain dari Rasulullah SAW itu nggak boleh. Solawat itu yang hanya datang dari Rasulullah. Padahal solawat yang datang dari Rasulullah itu juga diriwayatkan dengan sigot. Sigot artinya adalah bentuk kata yang berbeda-beda. Riwayatnya Imam Bukhari saja nggak sama. Itu baru Imam Bukhari saja itu nggak sama nggak ada yang sama. Belum lagi riwayatnya Imam Muslim. berbeda-beda. Belum lagi riwayatnya Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lain-lain. Itu enggak sama. Lalu manakah sikut sholawat yang paling pas yang diucapkan oleh Rasulullah? Enggak ada yang bisa memastikan. Oleh sebab itulah, para ulama ahlus wal jamaah mayoritas membolehkan menyusun sikut sholawat sendiri. Ada ulama yang menyusun sewot sholawat nariyah, ada yang menyusun sewot sholawat munciyat, ada sholawat fatih, ada sholawat ini dan itu, san macam-macam termasuk sholawat laduni. Sholawat laduni ini berdasarkan surat Al-Kahfi ayat yang ke-65. Qala Allahu Azza wa Jalla a'udhu billahi minasyautanir rajim, fawajada abdam min ibadina ataynahu rahmatam min antina wa'allamnahu min ladunna ilma diambil dari kata kata milladunnah. Kemudian kalau untuk anak milladunni, milladunni ilma. Yang artinya fawajata lalu mendapati oleh beliau Nabiullah Musa dengan muridnya abdan pada seorang hamba min ibadina dari hamba-hamba kami. Siapakah hamba dari hamba-hamba Allah yang disebut menurut para ulama ahli tafsir hamba yang dimaksud di sini adalah Nabiullah Khidir alaihi salatu wasalam. atainahu rahmatan ataina telah memberikan oleh kami kata Allah kepada dia abdan rahmatan pada rahmat kasih sayang minna indina dari sisi kami kata Allah wa dan telah mengajarkan oleh kami kata Allah pada abdan millatunna dari sisi kami ilman pada ilmu pengetahuan Jadi solawat latunni itu diambil dari kata mila tunna, latunna itu kalau kami, kalau saya mila tunni ilma. Jadi wa alam nahu mila di dalam surat al kahfi ayat yang ke 65. Jadi Nabiullah khidir telah Allah berikan yang pertama Rahmatan min aintina. Kemudian yang kedua wa alam nahu mila jadi sebelum kita mengetahui tentang sigot sholawat laduni, kita harus faham ini dulu. Karena sigot solawat laduni itu seperti ini, cuma uh, sigotnya, domirnya diganti. nahu menjadi atini, ya. tini nanti, tu'tini. Rahmatan min indina, indina menjadi indika. Kemudian wa'alamnahu, alamna menjadi tu'allimuni. Milladunna menjadi milladungka. Jadi karena memang kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla Agar diberikan rahmat dari sisi Allah Dan agar diajarkan ilmu laduni dari sisi Allah Maka perhatikan di dalam layar kaca video Itulah syugot solawat laduni Syugot artinya bentuk-bentuk kata-kata atau kalimat Solawat laduni Mari kita baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim اللهم يا عليم يا خبير صل على سيدنا محمد تولان اللهم يا عليم يا خبير صل على سيدنا محمد مدى سلايته صلاة تؤتيني بها رحمة من عندك تولان صلاة تؤتيني بها رحمة من عندك wa 'allimni millatunka ilma coba dari atas Allahumma ya alim ya khabir salli ala sayidina Muhammad salatan tu'tini biha rahmatan min 'indika wa 'allimni millatunka ilma mudah setelah itu wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain dan agar kita mantap untuk mengamalkannya maka kita harus tahu maknanya terlebih dahulu Allahumma ya Allah ya alim wahidat yang maha mengetahui ya khabir wahidat yang maha memberikan kabar jadi kita berdoa memohon kepada Allah dengan menggunakan dua al-asmal al husna kemudian setelah itu kita sholawat salli ala sayyidina muhammad Salli limpahkanlah oleh engkau ya Allah Limpahkanlah rahmatu ta'adim oleh engkau Ala syaitina atas, tua, atas tuan kami Atau kepada tuan kami, baginda kami, penghulu kami Muhammadin ialah Muhammad solatan dengan suatu solawat. tu Tu'ti yang memberikan oleh engkau ya Allah ni kepadaku Biha dengan solawat itu Apa minta apa kita rahmatan Seperti dalam surat Al-Kahfi tadi Rahmatan pada rahmat kasih sayang min 'indika dari sisi engkau wa tu'allimu dan memberikan ilmu atau mengajari atau mengajarkan oleh engkau ya Allah ni kepadaku millatunka dari sisi-Mu ilman pada ilmu pengetahuan wa salim dan limpahkanlah keselamatan atau kesejahteraan oleh engkau wa barik dan berikanlah barokah oleh engkau alaihi kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya Sayyidina Muhammad wa sahbihi dan kepada sahabatnya Sayyidina Muhammad ajma'ina adalah seluruhnya. Sekarang mari kita baca sekali lagi. Allahumma ya alimu ya khabiru salli ala Sayyidina Muhammad salatan tu'tini biha rahmatan min indik wa tu'allimuni millatun ka'ilma wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan diamalkan sulawat ini kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak insya Allah semakin mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.